bersama keluarga di momen Hari Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus teman-teman YouTube Star Pro. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Ada. Hah? Ada yang ngasih lagi ya? Kalau sumpah itu nangis ya kak. Share. Nanti ambil anak ibu. Pak kan ada sudah bilis dan besar pagi mas, tadi jam 5. Cuma emang jalannya aja pada lelet. Untung kita enggak terlalu macet jalanannya. Bapak kita udah ngamuk. Hah? Macet. Macet jalanannya tadi kan keluar tol. Saya ini kan ini lebaran nih. Iya. Momen lebaran ini apa sih yang biasanya dilakukan sama keluarga? Kalau kita biasa karena biasanya setiap tahun keluarga ayah, keluarga ibu punya kumpul di sini. Jadi ya udah kita kumpul keluarga di rumah sampai siang biasanya. Habis itu biasanya pada ziarah. Kak. Tetangga pernah datang nggak sih biasanya boleh? Apa? Tetangga. Apa harus buat tetangga nggak sih? Di sini masih lingkungan saudara semua sih ya. Jadi ya udah sama-sama aja gitu maksudnya kalau yang datang salaman. Makanan khasnya apa sih teh? Kalau lebaran gitu? Kalau lebaran biasa ada ketupat sayur, opor, semur, terus bakso biasanya ibu nyiapin sama es buah. Berarti kayu ngadain open house dong? Enggak, kalau open house kan sama semuanya kan. Tapi kan kalau kita cuma keluarga aja. Ini ada lebaran. Masak sendiri? Makan ibu, iya. Ibu turun ke dapur itu sekarang setahun sekali. Jadi pas mau lebaran, oh 2 tahun sekali deh. Lebaran Idul Adha sama Idul Fitri. Bayu bantuin atau bareng sama ayah? Oh tentu tidak. Saya kan kerja pak, jadi nggak sempet bantu. Ramadan yang tahun ini yang paling spesial apa sih yang bisa diceritain dari kemarin? Yang paling spesial ya alhamdulillah maksudnya rezekinya masih lancar, terus masih ada acara. Kali ini kan nggak sendiri nih kan, seperti apa nih? Kan dulu nggak pernah sendiri, bareng-bareng. Daya, ibu, lengkap banget. Kayu, kan ini lebaran nih, ada pesan nggak sih biar teman-teman tuh momen lebaran ini jadi momen buat toleransi gitu, antar umat beragama? Iyalah, ya cuma lebaran aja. Di setiap hari raya kan hari raya besar maksudnya, di setiap agama kan kita saling toleransi. Kalau ada yang kenal pasti kan saling ucapin satu sama lain, saling menghargai. Ini bakal ke Camur gak sih teh? Kenapa? Bakal ke Camur gak sih teh ini? Bakal apa? Ke calon Camur ada. Tua. Oh ada insya Allah. Ke sana atau nanti ke calon yang lain? Enggak lah, kan dia lagi bertugas. Tapi udah komunikasi tuh ya sama Mas Dana? Ada deh, mau tahu aja kalian. Diam-diam aja. Tadi ya ojek bilangnya tahun depan full ini lebarannya ini.
Amin insya Allah. Keluarin apa ini? Oh, bentar, lagi lancar dulu. Tahun depan lebarannya tuh. Amin, doain aja ya. Oke? Okay? Terima kasih ya, udah ya teman-teman ya, udah siang banget. November ini kayaknya belum ketemu ini teh. Oke teman-teman, saya dan keluarga besar mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin buat semuanya ya. Maaf kalau ada salah. Ini acara kapan kita? Oke. Okay? Ya.